Jika kalian nemu kucing kayak gini, mending jangan diambil, brother. Soalnya kalau diambil nanti bakal jadi kayak gini. Tuh, jadi rame banget kan? Tambahan ada yang lahiran, sehingga harus bangun rumah khusus mereka. Stok makanan juga harus banyak. Dan apa yang didapat babu coba? Cuma dapat pepatah, banyak anak, banyak rezeki. Abu bocah elek. Si Abu udah lama gak kelihatan. Ya karena dia udah gak ada pentolnya. Tuh udah copot dari anunya. Dan sekarang masih proses pemulihannya. Agar bisa jauh lebih welek dari biasanya. Kan kalau dia diem-diem bae rasanya kayak bukan abunya babu. Dan kalau diem bae kan jadi gak bisa diajak ngobrol. Si Abu bocah Ini sumbul, pas brojol dia kerempeng banget. Dan sekarang udah kayak gini dong. Wait, tapi jangan salfok sama abangnya ya. Soalnya dia lagi kerja jagain si adek. Mana adeknya nakal, suka masuk ke mangkuk makanan. Tebak juga ya nanti gedenya mereka mirip apa enggak. Dan kalau mirip berarti sama-sama welek. Kayak ketek, lambennya soek, bau ketek, wasek. Si Sumbul hobinya turun jengkang dimanapun dia berada. Padahal kakaknya mulai jalan kemana-mana. Bahkan pas lagi sama bocah paling welek sejagat raya, tetap dia turun jengkang bagai di surga. Babu sampai bingung ini gimana ceritanya. Apakah dia sedang tidak bahagia atau malah sedang over gembira? Bisa jadi karena ngerasa sengsara. Tapi yang buat bingung ini bocah kenapa cosplay jadi Sumbul dia. Ini si Kuki baru aja jadi adek, langsung punya dede. Soalnya badannya tuh udah gede. Padahal aslinya kayak bundel konde. Bisa dilihat kan dedenya kayak kacang mede. Mana si adek sayang banget sama para onde-onde. Waduh onde mande. Ini si Kuki seneng banget nantang abangnya. Tapi semenjak dia kena ulti, dan besoknya lihat dikit malah langsung ngiprit. Emang bener dah, gaya sulit mental elit. Ini Sumbul, si anak tiri yang dianaktirikan. Lihat tuh, walaupun sampai kecengkang tetap nggak dipedulikan. Dan udah wenak turu cungkel tetap ditinggalkan. Padahal sesama elek tapi nggak saling respect. Dan sesama belang tapi nggak saling sayang. Sesama bukan oren tapi nggak jadi best friend. Sesama anak rumahan malah jadi marahan. Sesama kucing kampung tapi pada linglung. Apakah karena ini bocah mirip dia pas kecil ya? Dan yang tahu alasannya coba komen. Ini bocah bernama Kuki yang mukanya kayak aki-aki. Serta baunya mirip kaos kaki. Hobinya pun juga makan ciki dan tiap hari minta dicewoki. Tuh habis mandi mirip kayak walkie-talkie. Ya walaupun reok tiap kali tapi babunya tetap peduli. Ini Kuki, bocah yang mirip boneka, santet tapi pas mandi kayak cinderleret dan udah kering otaknya jadi kongslet. Tuh ampe abangnya ditantang duet. Walaupun dia otaknya morat-maret, tapi masalah bulu dan gendut Max Pow yang selalu babu andalkan. Karena untuk meningkatkan nafsu makan, memaksimalkan perbuluan, lancarkan pencernaan, dan lain sebagainya. Jadi ingat Max Pow super serum ajaib untuk semua masalah anabul. Adek, hi Allah anak jurig, hi masih balita, astagfirullahaladzim. Ya Allah adek, kemasan saset, ya Allah adek, ukurannya mini banget. Nah ini si Sumbul, entah bagaimana ceritanya ya, ini malah kayak gini padahal dia bangun. Tuh, bapakmu gak nganggap kau sebagai anak. Ya Allah. Nyanggut. Saat babu pergi ke Alfa, pas pulang ternyata kasirnya ke bawah. Mana nyanteng banget tuh mukanya. Epiknya lagi, kasir Indomaretnya nggak terima. Jadi nongkrong dah mereka berdua. Kalian tuh sama abang gojeknya. Jadinya semua nongkrong di penjara. Parahnya lagi masih ada napinya. Kocak banget kan ceritanya. Dan yang mau beli baju Alfa, Indomaret, Gojek, tahanan ada di keranjang kuning ya. Si Sundul semenjak disunat dia tambah gendut. Walaupun mukanya kadang masih mengkirut dan mentalnya sangat ciut. Serta veleknya masih waku tapi gak bikin babu cemberut. Yang penting kan sehat gendut so good. Karena Max Pow adalah andalan babu. Agar nafsu makan bertambah, pencernaan lancar bunga, bulu lebat megah, dan lain sebagainya. Jadi ingat Max Pow super serum ajaib untuk smart pet lovers. Begini jadinya jika boneka beruang dikasih nyawa. Bukannya diem adanya, malah aktif terus sepanjang masa. Ngeri juga ya gigitannya. Sampai pusing ini kepala. Lalu helikopter jadi jelmaannya. Atau kadang jadi kuda. Babu ampe nyerah ngadepinnya. Tapi kok bonekanya mirip sama kucing ya. Si Kuki anak mah.
pulang. Ini adalah si Anu, yang lengkapnya Anugrah. Dia mirip banget tuh sama bapaknya, sama-sama putih kayak tikus. Dan dia juga seneng banget kalau main sama abangnya, tuh santuy banget kan. Dan yang membagongkan lagi adalah suaranya. Selain bau kos kaki basah, bau kucing umur seginilah yang paling nikmat di dunia. Yang belum pernah cobain dah, awas nanti kecanduan. Yang setuju komen ya. Tapi loh, ini apa? Hei, ada anak kucing nih. Siapa yang berani buang ini mereka semua ya? Bisa dilihat tuh mereka nangis-nangis nggak jelas, kasihan banget tuh. Sampai makan ini kardus nih, saking mereka laparnya. Sepertinya kurang natural ya. Ulangi lagi. Siap ya? Tunggu ya, jangan nakal loh. Ini siapa yang berani-beraninya coba buang anak kucing di sini nih? Kamu marah kamu dibuang. Iya, mau balas dendam makan-makan kardus. Bruh. Yang habis mandi nggak mau hair dryer siapa? Mesra banget sih kalian berdua cumi istri. Ya Allah. Hello. Pancing. Siapa sih berpancing?